Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi arsala rasulahu lilladzi khatama rusula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamal kutuba bil Qur'anil Karim wa ja'alal arabiyyata lisana hadzin al-khatim wa ba'du. Insyaallah fi hadzal masa saufa nastamirru dirasatana fi ad-dars al-lughah al-arabiyyah fi al-kitab al-arabiyyatu baina yaday. Waqad intahayna fi al-wahdati al-qadim yakni al-wahdatu al-khamis alhamdulillah. Wa insyaallah fi hadzal yawm sanabda fi al-bab al-jadid yakni al-wahdatu sadisah fi al-bab as-salah. Untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab tentang salat. Ya insyaallah bab yang akan kita bahas kali ini membahas seputar tentang kosakata salat-salat. Di antaranya ada salat duhur, termasuk tulisannya adzuhru, kemudian al-asru dan seterusnya. Kita masuk ke hiwar yang pertama, al-wahdatus sarisah as-salah. As-salah, yakni kita masuk ke al-hiwar al-awwal, percakapan yang pertama. Undur wastami' wa'aid. Silakan disimak dulu, anda akan bacakan hiwar di antara Mustafa dan Qusay. Al-hiwar al-awwal. Mustafa, aina tusalli salawatil khamsa? Qusay, usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Mustafa, wa aina tusalli al-fajra? Qusay, usalli al-fajra fil bayt. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا؟ لا، لا أستطيع. أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Ya, di penjelasan di sini harakatul mudarris dakhilus shaf termasuk pembelajaran dan ide-ide ketika belajar yakni sebagai guru yakni liiksa bidarsi mazidan min hayawah yajibu an yakunal mudarris nasyitan, yakni wajib bagi guru untuk menjadi lebih rajin lagi untuk bisa menghidupkan kelasnya ya. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca hiwar-hiwarnya. Ya. Al-hiwar awal di sini dibahas membahas tentang yatanawalu hadzal hiwar maudhu'us shalah. Ya, dimulai bab ini dengan bab salat wa yu'arrifu bi awqatihal khamsah. Dan kita tahu bersama bahwa waktu-waktunya itu ada 5 ya, ada 5 waktu. Wa yahuthu ala adaiha jama'atan fil masjid. Dan ini bisa mendorong, memotivasi untuk melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Wa tadhammanul hiwaru asalibal istifham wal ijab wan nafyu wal amru. Dan di sini mencakup hiwarnya termasuknya adalah istifham, al ijab, wan nafyu wal amru. Narju an ya'tani al mudarris بتدريب الطلاب على تنظيم هذه الأساليب بالإضافة إلى أصوات التي يواجهون صعوبة في أدائها. Ya, kita fokuskan, kita artikan dulu untuk percakapan yang pertama. Percakapan antara Mustafa dan Qusay. Ya, aina tusalli salawatil khamsa? Ma makna? Aina tusalli salawatil khamsa? Di makna di mana kamu salat 5 waktu? Ya. Terus Qusay menjawab, "Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal." Saya salat zuhur,
asar, maghrib, isya di Masjid Bilal. Kemudian Mustafa bertanya lagi, wa aina tusalli al-fajr? Dan di mana kamu salat subuh? Usai menjawab, usalli al-fajr fil bait. Aku salat subuh di rumah. Limadza tusalli al-fajr fil bait? Kenapa kamu salat subuh di rumah? La asma'ul adzan. Saya tidak mendengar adzan. Hal tastaykidu mutaakhiran? Apakah kamu bangun secara apakah kamu bangun terlambat? Naam, ba'da salatil fajr. Ya, setelah salat fajar atau salat subuh. Istaykid mubakiran. Mustafa memerintahkan, bangunlah lebih awal. La astati', aku tidak bisa. A'malu fil lail. Aku bekerja di malam hari. Kemudian Mustafa menjawab, dha'il munabbiha bijanibik. Munabbiha ini adalah alarm ya, artinya. Letakkan alarm di sampingmu. Kemudian Mustafa menjawab, hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Hadhihi fikratun thayyibah bermakna ini ide yang bagus. Jazakallahu khair. Ya, kemudian sekali lagi anak akan bacakan dan silakan para hadirin disimak hiwar yang tertera. Nama aina tusalli shalawatil khamsa? Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil bait. Limadza tusalli al-fajra fil bait? La asma'u al-adhan. Hal tastaykidu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajri. Istaykid mubakiran. La astati' a'malu fil lail. Du'il munabbiha bijanibika. Hadhihi fikratun tayyibah. Jazakallahu khair. Sekarang undur, wastami' wa a'id. Sekarang lihat, dengarkan dan tirukan. Saya akan baca dan silakan diulangi. Aina tusalli shalawatil khamsa? Aina tusalli shalawatil khamsa? Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Fi masjid Bilal. Fi masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. طيب. Sekarang kita artikan bersama-sama. Aina tusalli shalawatil khamsa bimakna di mana kamu lima waktu usallid duhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Baik. Wa aina tusallil fajr? Dan di mana kamu usallil fajr fil bait? Limadza tusallil fajr fil bait? Naam, la asma'ul adhan. Saya tidak mendengar adhan. Asma itu mendengar, jadi la asma' berarti saya tidak mendengar. La asma'ul adhan. Hal tastaykidu mutaakhiran? Apakah kamu bangun ya, yang kita pembahasan yang lalu kita telah bahas tastaykid, istaykodo, istaykidu. Nah, ini tastaykid adalah kamu bangun telat. Ya. Naam, ba'da sholatil fajri. Ya. Istaikid mubakiran. Ini fi'il amr. Ya. La astati' a'malu fil lail. Tidak bisa, saya tidak bisa. La astati' bimakna saya tidak bisa. A'malu fil lail. Saya
saya bekerja, saya bekerja pada malam hari. Fi itu bisa artinya pada, dalam, bisa di, bisa a'malu fil, pada malam hari. Do'il munabbiha bijanibika, gambarnya ada jam beker di situ, berarti apa? Do'il munabbiha, taruhlah alarm di sampingmu. Do' itu letakkanlah, artinya letakkanlah munabbih itu alarm, bijanibika bimakna di sampingmu. Letakkan alarm di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah, ini ide bagus. Ide bagus, ini ide bagus. Ya. Biasanya yang sering muncul tuh hadhihi fikrah thayyibah, fikratun thayyibah, ide bagus. Nah, itu fikr berarti apa? Yang punya, dhu kan kepemilikan. Dhu. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya, 137. Al-mufradat al-'arb. Undur wastami' wa a'id. Sekarang dilihat, dengarkan dan tirukan. Adh-dhuhru. Adh-dhuhru. Al-'ashru. Al-maghribu. Al-maghribu. Al-isha'u. Al-isha'u. Wad-du'a. Wad-du'a. Yasma'u. Yasma'u. Ya'malu. Ya'malu. Yastati'. Yastati'. Al-lail. Al-lail. Bijanibika. Bijanibika. Munabbihun. Munabbihun. Taip, situ yang pertama adh-dhuhru. Ya, bisa dijemak di gambar sebelumnya di hiwar tuh ada gambar secara sempurna letak matahari dan waktu-waktu sholatnya. Ya, tengah hari ya. Al-asru itu di sudah jatuh ya, tergelincir gitu. Al-maghribu itu di situ sebelah kiri. Al-isya itu malam hari. Dan al-fajru pada menuju pagi hari. Wa du'a itu artinya meletakkan. Wadha'a meletakkan. Yasma'u, dia mendengarkan. Dia sedang mendengar atau dia mendengarkan cukup. Ya'malu, dia bekerja. Dia bekerja. Kalau saya bekerja, a'malu ya. Kalau kamu bekerja, tak malu. Ada tanya ya, tak malu. Kalau dia perempuan, kamu perempuan bekerja, tak malina. Ya kalau ya malu pakai huwa berarti ini. Dia bekerja. Ya statik berarti dia bisa. Dia bisa atau dia mampu. Istato'a ya statiu itu bisa. Jadi kalau ia statik berarti dia mampu. Al-lail malam hari. Kalau pagi hari? As-sabah. Kalau fajar itu ya fajar gitu, waktu fajar gitu. Jadi waktu sendiri sebenarnya. Mubakiran. Mubakiran itu lebih awal. Lebih awal. Bisa jadi cepat gitu. Lahirnya cepat ibkar. Al-lail as-sabah. Kalau sore hari apa? Al-masa. Masa. Bijanibika itu ada gambarnya di situ, di sampingmu. Bijanibika itu di sampingmu. Munabbihun alarm. Taib tadrib ajib anil as'ilatil bikhtisar. Sekarang jawablah pertanyaan berikut dengan secara singkat. Oke, rukmul awal. Mas salawatul khamsu. Ma itu apa artinya? Apa saja salat lima waktu? Al jawabu wa huwa al fajr. Naam. Naam. Wa dhuhru ditambah wa, jangan lupa. Wa. Wa dhuhru
wal asru wal maghrib wal umdas. Rakun tsani, madza yusalli Qusay fi masjid Bilal? Apa yang dikerjakan, yang Qusay sholat di masjid Bilal? Sholat apa yang dikerjakan? Ya, apa saja? Zuhur, naam, wal asru, wal maghrib, wal isya. Naam, mumtaz. Rakun tsalits, madza yusalli fil bait? Apa yang dia kerjakan sholat di rumah? Salatul Fajr. Baik, rukun rabi', limadha yusalli al-fajr fil bait? Kenapa dia salat di rumah? Kalau di percakapannya la asma'ul adzan, berarti diubah. Nah, sahih. La yasma'ul adzan. Berarti artinya dia tidak mendengar azan. Sahih, mumtaz. Man yastaiqidu ba'da salatil fajr? Man? Siapa? Yang bangun setelah sholat subuh, sholat fajr. Qusay, sahih. Rukun sadis, limadha? Kenapa limadha? Alasannya kenapa? Yes. Ta'akhiran, tayyib, sahih. Man yada'ul munabbiha bijanibihi? Siapa yang meletakkan alarm di sampingnya selepas tidur? Atas perintah siapa? Nah, yang praktekkan siapa? Qusay. Ya. Yang tadi limadha tadi yang nomor 6 itu jawabannya adalah huwa ya'malu fil lail, dia bekerja di malam hari. Alasannya itu dia bekerja di malam hari. Jadi dia bangun terlambat tuh gara-gara kerja malam hari. Taib, Kang Zul, aina tusalli anta salawatil khamsa? Usalli fil masjid al-hidayah. Naam, sahih. Abang Bang, aina tusalli anta as-salawatil khamsa? Usalli fi masjid apa? Al-hidayah. Al-hidayah juga, Masya Allah. Taib. Iftahu safhah ba'daha. Al-an al-hiwar tsani. Al-hiwar tsani, undur wastami'. Simak dan dengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fi Masjidil Haram, fil Masjidil Haram. Wa limadha anta musafirun ila al-Madinah? Lisolati fil masjidin nabawi. Aina satu solil jum'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satu solil jum'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satu safiru ilal madinah? Arkabut ta'irah. Kita artikan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu jawaban untuk atau doa pembuka. Ana musafirun ila Makkah. Di makna saya musafir, musafar ke Mekah. Ila aina anta musafir? Kemana kamu pergi? Ya, musafir itu bisa safar. Jawabannya ana musafirun ila Madinah. Saya musafir ke Madinah. Terus tanya ke Isom, limadha anta musafirun ila Mekah? Kenapa kamu musafir ke Mekah? Safar ke Mekah. Isom jawab li salati fil Masjidil Haram. Untuk sholat di Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa kamu musafir ke Madinah? Lissolati fil Masjidin Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi. Aina satu salil Jum'ah? Di mana kamu akan sholat Jum'at? Isom jawab fil Masjidil Haram. Di Masjid Haram juga, insya Allah. Terus tanya juga, wa aina satu salil jum'ah? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Di Masjid Nabawi insyaallah. Kaifa satu safiru ilal Madinah? Bagaimana kamu akan safar ke Madinah? Arkabut ta'irah, artinya saya menaiki pesawat. Arkabut ta'irah, pesawat. Ta'irah.
Dulu ada cerita, jadi anak jadi di pondok itu kan namanya Boeing, jadi dipanggilnya Toiroh, pesawat. Seperti itu kadang, Toiroh, Toiroh gitu. Toib. Iya, pakai julukan, Toiroh, terus ada lagi siapa gitu. Taib, al-an, undur, wastami' wa'aid. Ulangi setelah anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil Masjidil Haram. Lis-salati fil Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil Masjidil Nabawi. Lis-salati fil Masjidil Nabawi. Aina satusalli al-Jum'ah? Aina satusalli al-Jum'ah? Fil Masjidil Haram insya'Allah. Fil Masjidil Haram insya'Allah. Wa aina satusalli al-Jum'ah? Wa aina satusalli al-Jum'ah? Fil Masjidil Nabawi insya'Allah. كيف ستسافر إلى المدينة؟ كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. طيب إن شاء الله مفهوم di sini ya. Kita masuk ke halaman berikutnya. Al-mufradat al-ard. Unzur wastami' wa'id. Sekarang dilihat, didengarkan dan diulangi. Makkah. Makkah. Al-Madinah. Al-Madinah. Musafir. Musafir. Yarkabu. يركب المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد النبوي صلاة الجمعة صلاة الجمعة طائرة طائرة طيب artinya insyaallah paham semuanya. Yarkabu itu menaiki atau mengendarai. Mengendarai atau menaiki. Musafir itu yang musafir, orang yang bepergian. Thairah pesawat. Al-an tadrib. Ajib anil as'ilatil bikhtisar. Jawab pertanyaan dengan singkat. Al-awwal. Man sayusafiru ila Makkah? Siapa yang akan pergi ke Makkah? Al-jawab. Siapa yang akan safar ke Makkah? Isom. Ini orangnya Isom dan Soleh. Isom ya. Sahih, Isom. Man sayusafiru ila Madinah? Soleh. Soleh. Man sayusalli fil Masjidil Haram? Isam. Man sayusalli fil Masjidil Nabawi? Salih. Ainal Masjidil Haram? Ainal Masjidil Haram? Fi Makkah. Fi Makkah al Mukarramah. Fi Makkah al Mukarramah. Ya. Ainal Masjidun Nabawi? Naam sahih. Kalau Makkah itu Mukarromah, kalau Madinah Munawwarah. Artinya apa? Makkah itu Mukarromah ya, yang mulia. Kalau Munawwarah itu yang bercahaya. Madinah yang bercahaya, Munawwarah itu bercahaya. Jamak dari Nur. Enggak, kalau Nur jamaknya Anwar. Munawwarah itu dia kata sifat aja, kata sifat aja. Munawwir lah. Nah, dia bentuk dari muannasnya. Jadi Munawwir itu bisa bentuk mudzakkar, muannasnya gimana? Munawwarah. Makanya ada orang namanya Munawwarah atau Anwar, itu artinya cahaya. Baik. Aina sayusalli Isam salatul salatal Jumat? Kemana Isam akan pergi salat Jumat? Di mana? Di Masjidil Haram insyaallah. Naam, fil Masjidil Haram. Aina sayusalli Salih salatal Jumat? Di Masjid Nabawi. Naam. Naam sahih. Man sayusafiru bitta'irah? Siapa yang akan safar dengan pesawat? Terakhir. Hmm, Saleh. Ya itu ditanya itu ya. Arkabu ta'irah. Saleh yang akan pergi dengan pesawat. Baik. Iftahu safha ba'dah. Hiwar yang ketiga. Halaman berikutnya. Al-hiwar tsalits. Unzur, wastami' wa'id.
Sekarang dengarkan dan langsung tirukan ya. Hadza adzanul asru. Asri. Hadza adzanul asri. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjidi afdal. As-salatu fil masjidi afdal. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? Hal anta marid? La, ana bi khair. La, ana bi khair. Anta kaslan? Anta kaslan. Hadha sahih. Hadha sahih. Asif. Asif. أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. انتظر. أنا ذاهب معك. أنا ذاهب معك. طيب. Di sini percakapan antara siapa dan siapa? Sabir. Sadiq dan Sabir. طيب. Di sini percakapannya artinya hadza adzanul asri. Jawabannya apa artinya? Hadza. Azan asar. Naam. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Naam. Ana usolli fil bait. Saya sholat di rumah. Saya sholat di rumah aja gitu ya. As-salatu fil masjidi afdhal. Sholat di masjid lebih afdhal. Masyaallah. Al-masjidu ba'id. Ba'id apa ba'id? Ada yang tahu? Jauh. Masjid jauh. Al-masjid jauh ba'id. Ya. Al-masjidu qarib dibales sama sopir. Masjidnya dekat. Hal anta marid? Kamu marid? Sakit. Marid itu sakit ya. Al anta marid? Apa kamu sakit? La, ana bi khair. Saya sehat. Tidak, tidak, saya baik-baik saja. Anta kaslan? Apa kaslan? Males. Ya, apa kamu males? Kamu males ya, ditanya kan. Hadza sahih. Jawabannya ini benar. Asif. Kasihan gitu. Asif itu artinya kasihan. Kasihan gitu. Kok dia yang mengasihani dia? Iya, kan enggak tahu ya. Dia tuh minta dikasihani loh. Asif. Sayang sekali gitu, seperti itulah contohnya kayak gitu. Hadza sahih, asif. Ana dhahibun ila masjid. Saya akan pergi ke masjid gitu. Terus intadir, tunggu. Tunggulah gitu. Intadir artinya tunggulah. Ana dhahibun ma'ak. Ana saya akan pergi bersamamu. Seperti itu. Masyaallah. Baik, langsung masuk ke bab berikutnya. Al-mufradat al-ardu. Intadhir was undur wastami wa'id. Silakan ditirukan setelah ana. Yantadhiru. Yantadhiru. Sahih. Sahih. Qarib. Qarib. Ba'id. Ba'id. Marid. Marid. Kaslan. Kaslan. Dhahib. 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 Panjang tanya. Dhahib. Dhahib. Nah. Asif. Asif. Nah, di situ gambarnya asif itu kan orang kasihan kan? Sayang sekali gitu. Nah, baik. Paham insyaallah. Tadrib, kita masuk ke tadribnya. Ajib bi na'am au bila. Jawab dengan ya atau tidak. Jawabnya na'am au bila. Al-awwal. Hadzal hiwaru fi shabah. Naam amla. Naam. Hah? La. Ada di kas. Apakah ini subuh? Hmm, naam amla. La. La, sahih. Yang betul adalah fajar ya. Okay. Oh, asar dengan afan. Asar, ya, asar. Rakmu tsani, hadzal hiwaru fil bait. Ini hiwarnya terjadi ketika di rumah. Naam, sahih. Salif, sabir yusalli fil masjid. Naam, amla. Sabir, sholat di masjid. Sabir, la, la. Sabir, sholat di masjid. Jawabannya, naam. Naam. Ikut ya. Kan sobir yang ngajak Sadiq ya. Ba'dahu Sadiq yusalli fil bait. La. Jawabannya? La. Sahih, na'am.
nomor ini kan, nomor 4, shodik yusolli fil bait. Shodik ini salatnya di rumah awalnya. Ya. Sahih. Nomor 5, al masjidu qaribun minal bait. Dekat, qarib itu dekat. Naam, sahih ya. Nomor 6, sabir marid. La. Shodik kaslan. Naam. Dhahaba shodikun ma'asabirin ilal masjidi. Naam, sahih. Al-akhir, naam, iftahu safah al-akhir. At-tadribu al-awwal. Rattib as-salawatil khamsa biwad'il arkam fil murabba'at. Silakan diurutkan nomor yang 1 sampai 5 sesuai dengan urutan salatnya. Yang pertama, salatul isya. Nomor berapa? Rokmukam bil arabiyah. Hah? Salat isya nomor berapa? Iya. Awalnya itu maghrib apa subuh? Fajar. Khamsa. Salatul asr. Salatul asr. Berapa? Yang keberapa? Salasa. Salatul maghrib. Arba'a. Salatul fajri. Al-awwal. Yang pertama, salat fajr ya. Salat subuh yang pertama. Salatul duhri. Isnan. Baik. At-tadribu Al-thani. Do'il alamatis khati'ah al-kalimatil gharibah. Sekarang letakkan tanda silang di kata-kata yang gharib atau yang asing. Contohnya yang pertama, itu hitungannya per baris per baris ya. Jadi satu baris nomor satu, baris kedua nomor dua, dan seterusnya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Itu ke kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Taib, baris pertama, Duhru, Asru, Isya, Marid. Mana yang goribah? Marid, sahih. Asif, Yasma'u, Yastati', Ya'malu. Mana yang gorib? Asif. Asya, syai, ghada, fatur. Nah. Mana? Syai, teh ya. Karena asya itu makan malam, ghada itu makan siang, fatur sarapan. Jadi yang asing adalah syai, teh. Suria, Misra, Turkiya, Makkah. Makkah. Misra. Saib, Makkah, betul, Makkah, Masya Allah. Ini nama negara ya, Suriah, Mesir, Turki. Talib, Kaslan, Tabib, Mudaris. Kaslan. Salatah, Dajaj, Lahmun, Samak. Salatah, kenapa Salatah? Ya, Masya Allah. Al-akhir, At-tadribu al-thalith. Sil bainal kalimati wassuratil munasibah. Silakan disambungkan sesuai dengan gambarnya. Gambar yang pertama itu gambar apa? Qarib, sahih. Yang gambar yang kedua? Kaslan. Gambar yang ketiga? Marid. Gambar yang keempat? Baid. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sudah melewati dan menyelesaikan al-mufradat dan hiwar ya. Ada 3 hiwar yang bisa dihafalkan sendiri-sendiri di rumah dan bisa dipraktekkan supaya bisa menambah kosakata dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dimudahkan kita bisa sampai di tahap kali ini di bab yang ke-6, dan semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan satu kitab ini dan kita bisa bergerak di kitab jilid yang keduanya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan.
Alhamdulillah, semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya dari ilmu yang sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi penolong kita kelak di hari kiamat, insyaallah. Hayana khatim liqa'ana hada bi qira'atil hamdalah alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada ma aqulu lakum syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.